Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tampilkan sebagai tata cara untuk membuat pancake yang paling sedap. Kalau di Indonesia yang paling enak sekali. Ini bahan-bahannya saya pakai susu krim. Susu krim. Pakai telur 2 biji. Pakai telur 2 biji. Ini tepung gandum. Dan saya pakai barang perisa pandan. Tadi saya pakai serbuk baking powder. Nah, ini baking powder untuk pengembang kuih. Sekarang kita mulai membuatnya. Kita aduk sampai rata. Tepung dalam 100 gram ataupun 200 gram pun boleh. Kita masukkan susu. Satu sendok makan. Garam satu sendok teh. Secukupnya untuk rasa. Sudah dicairkan. Aduk
Oke, pegang mikrofon sendiri, kontrol dulu. Kita ada cara dua dari sana. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih semua dari penonton yang itu menonton yang bagian ibu-ibu dan masa-masa kita. Oke guys, terima kasih semua yang sudah like dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.